welcome back to my channel. Finally, di video kali ini aku akan membahas karya Keigo Higashino Sensei yang baru aja rilis di Desember tahun 2023 kemarin, yaitu ini dia, A Midsummer's Equation atau Rumus Kebenaran Musim Panas. Novel ini merupakan serial detektif Galileo yang mana aku suka banget sama tokoh detektif Galileo alias Profesor Manabu Yukawa. So, I'm excited untuk membahas novel ini. Buat teman-teman yang penasaran gimana pendapat aku setelah membaca bukunya, please keep on watching. Mari kita mulai dengan sedikit blurb-nya. Jadi untuk A Midsummer's Equation atau Rumus Kebenaran Musim Panas ini menceritakan tentang Profesor Manabu Yukawa yang sedang menghadiri semacam diskusi untuk pengembangan sumber daya alam bawah laut di hari Gaura. Namun suatu hari ada salah satu peserta diskusi tersebut yang ditemukan meninggal akibat keracunan gas karbon monoksida. Nah, kebetulan korban itu tinggal di satu penginapan yang sama dengan Profesor Manabu Yukawa alias si detektif Galileo. Apa yang sebenarnya terjadi, kemudian bagaimana kelanjutannya, nanti teman-teman bisa temukan jawabannya di novel ini. Dan mari kita masuk ke poin-poin reviewnya. Pertama, kesan ketika aku membaca novel ini itu berbeda ketika aku membaca karya-karya beliau sebelumnya. Karena di novel ini, latar tempat yang digunakan adalah sebuah kota yang letaknya itu dekat dengan laut. Jadi di sini itu vibes lautnya, vibes pantai, pesisiran gitu kan, benar-benar kerasa banget. Apalagi narasi penulis itu benar-benar bisa memvisualisasikannya dengan baik ke pembaca. Jadi ketika kita membaca novel ini tuh benar-benar rasanya kayak kita lagi baca buku di pinggir pantai gitu loh. Dan seperti karya-karya beliau sebelumnya, novel ini itu juga alurnya slow pace, jadi pengenalan konfliknya itu dilakukan secara bertahap gitu, perlahan. Meskipun begitu, justru hal tersebut membuat novel ini tuh tidak terkesan tergesa-gesa atau gerusa-gerusu gitu, dan juga tidak ada kesan yang terasa dipaksakan karena plotnya menjadi rapi tetapi at the same time tetap terjaga. Dan setelah aku membaca novel ini, terutama ketika konfliknya itu sudah mulai diangkat, dipaparkan, aku notice bahwa konflik yang ada di sini dan juga pola kasusnya itu seperti mirip dengan kasus yang ada di buku Angsa dan Kelelawar. Karena di novel ini, kasus masa kini yaitu meninggalnya salah satu peserta diskusi pengembangan sumber daya alam bawah laut di hari Gaura itu ternyata juga berkaitan dengan kasus pembunuhan bertahun-tahun yang lalu. Mirip kan sama yang Angsa dan Kelelawar? Nah, dari situ kemudian aku akhirnya mulai bisa menebak-nebak dengan bekal pengetahuan cie dari yang pernah aku dapat ketika membaca Angsa dan Kelelawar. Dan ternyata aku bisa menebak beberapa poin penting dan krusial di novel ini. Karena menurut aku, seperti yang aku bilang tadi, polanya itu hampir mirip dengan Angsa dan Kelelawar. Tapi meskipun begitu, tetap aja waktu poin-poin penting tadi, twist-twistnya itu diungkapkan, aku merasa surprise juga sih. Tapi di sini tuh ada bedanya gitu. Meskipun mirip, tapi tetap berbeda. Serupa namun tak sama. Karena ketika pelaku sebenarnya diungkap itu menurut aku unik banget ya. Soalnya apa? Pelaku di sini itu meskipun dia yang melakukan tindakan tersebut, tapi pelaku ini tuh sebenarnya nggak tahu, nggak menyadari kalau ternyata apa yang dia perbuat itu bisa menyebabkan seseorang itu kehilangan nyawa. Menarik banget kan? Sedangkan untuk proses penyelidikannya sendiri, menurut aku di novel ini terbilang sebagai penyelidikan kasus yang cukup unik karena kita tidak hanya mengikuti satu alur penyelidikan tapi tiga. Yang pertama, kita akan mengikuti investigasi mandiri dari
Profesor Manabu Yukawa atau Detektif Galileo. Karena kasusnya ini kan berkaitan dengan karbon monoksida ya, ilmu sains yang mana itu adalah bidang yang dikuasai oleh Manabu Yukawa. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana si profesor fisikawan eksentrik itu melakukan penyelidikan. Dan penyelidikannya itu kayak nggak berasa kalau dia itu sebenarnya lagi melakukan pengamatan atau penyelidikan atau investigasi. Kayak dia tiba-tiba aja udah mendapatkan rekonstruksi dari analisis-analisis yang dia pikirkan gitu loh. Itu keren banget. Kemudian kita juga akan melihat alur penyelidikan dari dua pihak kepolisian. Jadi di sini tuh ada penyelidikan dari pihak kepolisian prefektur dan juga kepolisian metropolitan. Dan penyelidikan dari dua pihak kepolisian itu tuh bener-bener menurut aku seru sih, karena mereka jadi jatuhnya kelihatan semacam lagi kucing-kucingan gitu. Karena dari pihak kepolisian metropolitan itu ketika melakukan penyelidikan dia tidak mau sampai disadari oleh pihak dari kepolisian prefektur. Dan kemudian kedua pihak itu semacam jadi kayak adu data gitu loh, secara tidak langsung loh ya. Tapi pada akhirnya kedua pihak ini ditambah dengan analisis-analisis dari Manabu Yukawa itu bisa menyatukan puzzle-puzzle sehingga terjawablah misteri dari kasus pembunuhan salah satu peserta dari diskusi pengembangan sumber daya alam bawah laut tadi yang ternyata merupakan mantan anggota kepolisian gitu loh. Nah, selain itu yang membuat novel ini makin menarik lagi karena di sini merupakan serial Detektif Galileo. Tentu saja di dalam novelnya itu juga turut menyisipkan aspek-aspek tentang dunia sains. Meskipun memang poin-poin tentang ilmu pengetahuan alam yang dimasukkan di sini tidak 100% berhubungan dengan kasus, mungkin untuk memperkuat karakter dari Manabu Yukawa itu sendiri, tapi bagi aku ya itu asik loh untuk diikuti. Mungkin ada beberapa teman-teman yang bosen juga, tapi jujur li kalau aku pribadi aku malah seneng gitu loh. Karena selain di sini akan mencerminkan sejauh mana penulis itu melakukan riset, kita juga akan menambah pengetahuan lagi. Yang mana di sini itu aspek-aspek sains yang dimasukkan, menurut aku itu masih sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Dan menurut aku itu juga bisa menolong banget sih kalau misalnya di kehidupan sehari-hari kita menjumpai hal-hal seperti itu. Cuma entah kenapa ketika baca buku ini tuh pada pertengahan aku kayak ngerasa bosen, terutama pada bagian investigasi Senba Hidetoshi, karena menurut aku kayak progresnya lama banget gitu loh. Meskipun dari penyelidikan si Senba Hidetoshi itu akhirnya yang justru bisa menguak misteri dari kasus ini kan, tapi tetap aja aku kayak ngerasa bosen gitu loh. Dan di novel ini juga masih ada banyak typo, meskipun enggak yang mengganggu banget gitu ya, kayak karena cuma typo huruf-huruf gitu salah ketik, tapi ya semoga ini bisa diperbaiki kedepannya. Tapi itu tadi merupakan poin-poin kekurangan Nor aja menurut aku. But other than that, aku suka banget dengan karakter Manabu Yukawa di novel ini, karena meskipun dia itu orangnya ceplos-ceplos dan terkesan kayak gak punya hati ya, soalnya kata-kata yang dia lontarkan itu tajam, tapi dia ini orangnya realistik gitu loh. Terus ketika dia mengungkapkan analisis-analisisnya juga dia tidak terkesan menggurui, bahkan dia itu selalu bilang kalau analisisnya ini belum tentu benar, mungkin masih ada celah. Dan ketika dia ini ingin menyampaikan suatu kebenaran kepada orang-orang yang berkaitan dengan kasus tersebut, itu juga benar-benar dia menyampaikannya dengan penuh etika, santun, tanpa menyinggung perasaan dari lawan bicaranya. Kayak dia ini komunikasinya pinter banget gitu loh, sehingga orang-orang yang mendengar kabar yang bisa dikatakan
kebenaran dari dia itu meskipun bertentangan dengan hatinya, tapi mereka ini bisa dengan legowo gitu loh menerima perkataan atau fakta-fakta dari apa yang diungkapkan Profesor Manabu Yukawa, meskipun itu bukan kabar yang baik gitu loh. You know what I mean kan? Kalau kalian sudah membaca novel ini pasti kalian tahu apa yang aku rasakan. Dan untuk endingnya di sini aku juga suka, karena meskipun open ending, tapi bagian akhir ini menurut aku sangat-sangat realistis banget gitu loh. Nggak terkesan memaksa dan terkesan dibuat-buat gitu. Pokoknya realistik banget deh. Jadi berdasarkan poin-poin review yang sudah aku sampaikan tadi, untuk novel A Midsummer's Equation alias Rumus Kebenaran Musim Panas Keigo Higashi no, aku kasih rate 4,3 dari 5 bintang. Karena aku merasa di antara series Detektif Galileo, hatiku masih tersangkut dengan dua novel sebelumnya, yaitu Salvation of a Saint dan juga The Devotion of Suspect X. Tapi bukan berarti novel ini gak bagus dan aku gak merekomendasikan kalian untuk membacanya gitu, enggak. Aku tetap rekomendasiin teman-teman untuk baca novel ini karena novel ini juga bagus. Cuma again, aku mungkin belum bisa move on ya dari alur cerita Salvation of a Saint dan juga The Devotion of Suspect X. Dan untuk teman-teman yang sudah membaca novel ini, gimana kesan kalian setelah membacanya? Please comment di bawah. And I think that's all for today's video. Makasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan bisa menambah referensi bacaan teman-teman. Kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like-nya. Subscribe buat yang belum subscribe, nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video baru dari aku. Kalau teman-teman punya request, feel free juga untuk komen aja di kolom komen bawah. And I'll see you guys on my next video. Annyeong!